Lewati gunung, lewati lembah deg-deg cer, jomblongan es berpetualang. Ada kantor polisi di. Dikabarkan telah ditemukan, tetapi karena tidak tahu lokasinya di mana, jadi kita datangnya untuk mencari nadi. Apakah siapa? Saja. Oke. Jadi nanti kalau kamu sudah ketemu, kamu putus saja ya, jangan bawa ke sini. Kenapa jangan bawa, Pak? Kan kamu orangnya traitor di sini. Oh iya ya. Udah deh. Nanti kami akan capture ke lokasinya. Oke, Pak. Wow, dapat pekerjaan, teman-teman. Ya, pekerjaannya adalah kita harus mencari itu ya, senjata tinggalan dari zaman perang ya. Wow, itu sih pasti senjatanya itu sudah tua banget ya. Dari zaman perang, coy. Kotanya udah makin bagus ya. Oke, pertama-tama kita cari kemana nih? Bentar, kita buka Google Map. Kita cari kemana ya? Coba kita cari di pulau ini, teman-teman. Oke, kita let's go ke pulau itu. Mencarinya di sini ya. Siapa tahu kita menemukannya. Tidak ada apa-apa di sini. Ya udah deh, kita kembali saja ke kota. Tidak ada apa-apa ternyata di sini. Ah, aku punya ide, teman-teman. Bagaimana kalau kita cari di belakang rumahku? Siapa tahu kita bisa menemukannya di sana ya. Kita akan mencarinya di belakang rumahku, teman-teman. Siapa tahu kita menemukannya. Ini sebenarnya aku hanya itu namanya. Coba-coba saja ya, siapa tahu kita menemukannya gitu ya kan. Baru ada helikopter jatuh ya. Wow, batunya besar-besar sekali. Hah? Apa itu? Wah, mungkin ini teman-teman. Mungkin ini senjatanya. Seperti senjata pelontar bom. Ah, mungkin ini. Aku harus memfotonya. Oke. Okay. Saya untuk menunjukkan kepada Pak Polisi. Wah, ternyata benar, teman-teman. Di sekitar batu-batu ini ya. Oke, okay, kita tanda dulu lokasinya. Oke, okay, sudah. Cepat, kita harus segera kembali.
Aduh, kita malah terjebak di sini. Aduh, ini motor bener-bener ya, meresahkan. Itu dia. Polisi. Oh, biar itu dapatkan senjatanya. Udah, Pak. Oh iya, di mana? Di sana, Pak. Di sebelah sana. Oke. Di sekitar batu-batu besar. Oke, terima kasih banyak. Iya, Pak.